Marissa iftar bersama AB Abadi dan Norman Hakim, netizen seluruh tanya pasal Aslam. Keberadaan anak kepada pasangan pelakon, AB Abadi dan Norman Hakim, Marissa Dania Hakim hadir berbuka puasa bersama keluarganya baru-baru ini mencuri perhatian ramai. Di dalam satu hantaran video pendek yang dimuat naik pelakon, Meme Suhaiza menerusi aplikasi TikTok, kelihatan Marissa dan ahli keluarga lain menikmati juadah berbuka. Malah, mereka turut solat berjemaah bersama. Namun, kelibat suaminya Marissa, iaitu Aslam tidak kelihatan sekaligus mencetuskan tanda tanya warganet di dalam ruangan komen. Rata-ratanya mereka mengapa Aslam tidak muncul di dalam sesi tersebut dan tak kurang yang berseluruh mengenai hal itu di ruangan komen, antaranya. Aslam the videographer. Aslam mungkin kat rumah bini pertama. Aslam yang jadi imam 2K. Mana si Aslam? Giliran rumah bini tua ke berbuka puasa. Raikan pengantin baru K. Terdahulu, hangat diperkatakan apabila Marissa didakwa sudah berkahwin dengan lelaki pilihannya itu di Songkla, Thailand pada Disember lalu. Malah, Marissa juga didakwa sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Aslam dan isterinya, Misha Mazlan sehingga bercerai dan mereka turut didakwa berkahwin tanpa pengetahuan isteri pertama dan keluarga Marissa. Namun, Aslam dan Misha kembali rujuk semula dalam edah. Channel ni.